Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Nasihat Tahir. Hari ini Nenek Yah nak tunjuk cara-cara makan santan durian. Santan durian, kulup-kulup santan durian. Ni makanan ni berasal dari Kelantan. Orang Kelantan dia makan durian, dia tak suh lah. Kalau tak makan santan kulup-kulup santan ni, ke mana-mana pun. Dia mesti buat makan ugut sekali ataupun dulu. Setiap kali musim durian. Pulut satan ni. Orang Terengganu lain. Orang Terengganu dia suka buat banyak. Dengar dia yang. Dia beza rasa. Benda yang sama. Bahan yang sama. Tapi cara buat berlainan. Pengak durian tu. Dia kena masuk pasal dapur. Orang Indo. Nek Yah buat satan durian ni adalah khas untuk subscriber Nek Yah. Yang follow Nek Yah. Yang luar pada negeri Kelantan Terengganu lah. Bagi Kelantan Terengganu. Memang benda ni benda lekeh lah kata orang. Tapi dua pada Kelantan Terengganu tunjuk cara-cara makan durian kepada diorang. Jadi kita perlukan buah durian lah. Bahan-bahan dia sikit je, simple je bahan-bahan dia. Kita perlukan durian. Kita perlukan puluk. Puluk. Puluk ni, beras puluk ni kita perlu masuk. Masuk dalam puyuk nasi ni. Ni puyuk nasi ni. Masuk dalam puyuk nasi, puluk ni. Lepas tu kita perlukan santan. Perlukan garam, buat dalam santan tu. Perlukan gula merah, nisang, nisang. Gula merah. Ataupun gula apa tahu. Kita tengok, kita potong durian ni. Durian ni. Kita ambil isi durian ni. Oleh isi dia ni. Sekarang puluk kita pun dah masuk. Ni ambil puluk ni semua ni. Kumpulan ni. Jangan bagi orang buat tu. Ni kita bugarang, bugarang dari santan. Tengok. Bugarang dari santan ni kita kacau. Satu. Nisang. Ni. Gula merah kita ni kita buat macam ni. Cara makan. Cara makan dia. Mula-mula buah puluk. Ambil puluk. Bubur santan. Santan. Ambil ni. Gula merah ni. Gula merah. Ambil durian. Ambil durian. Ha. Sekarang. Makan. Kita kacau gini. Makan ni sepatutnya makanan tangan. Dia lebih enak makanan tangan. Tapi ya, makan sibuk lah. Ni gaul semua sekali. Ambil isi durian ni. Memang sedap lah. Kalau sekali awak orang cuba mesti nak makan. Selalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap.
tidak rasa buluknya, rasa santannya manis, lemak, durian. Memang sedap. Okey, sahabat-sahabat, cubalah buat ni semua ni. Bagi awak follower Nek Yah kat duduk di luar sana ni. Okey, enak. Sungguh enak. Okey, kita berjumpa di live video. Alhamdulillah, ya Allah. Bye-bye. Lepas tu, orang. Oh, latar.